Assalamualaikum, jumpa lagi di sini bersama saya Mama Rainbow. Saat ini Mama sedang berada di dalam perjalanan menuju sebuah plant shop. Jadi Mama mau jemput tanaman hasil lelang. Nah di video kali ini Mama ingin sedikit sharing mengenai pengalaman pertama Mama mengikuti lelang tanaman hias. Nah, sekarang Mama sudah sampai di plant shopnya. Plant shopnya ini terletak di kawasan Jakabaring di Kota Palembang. Sambil kita berkeliling melihat-lihat tanaman yang ada di plant shop ini, Mama mau sedikit sharing bercerita mengenai pengalaman pertama Mama hunting tanaman hias dengan sistem lelang. Lelang tanaman hias ini diselenggarakan secara live di akun Instagram Bunga Kenangan Ibu. Sebenarnya, mulanya Mama hanya sekedar iseng saja. Penasaran ingin tahu bagaimana lelang tanaman hias itu, karena... Instagram mama berteman dengan Instagram bunga kenangan ibu, sehingga mama mendapatkan notifikasi bahwa mereka akan mengadakan lelang tanaman hias secara live. Nah, setelah mama ikuti, ternyata lelang tanaman hias itu seru juga, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang masih belum pernah melakukan lelang tanaman hias, tentu akan merasa bingung karena. Di lelang itu akan ada istilah-istilah yang mungkin bagi orang awam itu tidak kita pahami. Nah, di sini mama mau jelaskan istilah-istilah tersebut. Jadi, istilah yang banyak digunakan di dalam lelang tanaman hias itu yang pertama adalah ob. Ob itu, teman-teman, adalah singkatan dari open bid, artinya itu adalah harga penawaran atau harga awal yang ditetapkan oleh si penjual. Nah setelah itu ada MB MB itu adalah singkatan dari minimal bid Atau e, kalau istilahnya itu kelipatan Jadi biasanya misalnya mereka menetapkan MB nya itu Rp. 5.000 Itu artinya teman-teman bisa menawar harga tersebut e, Dengan kelipatan Rp. 5.000 dari harga OB tidak harus misalnya MB-nya 5000 teman-teman tidak harus tidak hanya bisa menawar 5000 tetapi bisa saja langsung loncat misalnya jadi 10000 atau ke 15000 asalkan kelipatannya itu 5000 Nah, setelah itu ada juga istilahnya bin bin, itu singkatan dari buy it now. Itu buat teman-teman yang mau langsung membeli tanaman tersebut, jadi nggak perlu lagi dilakukan lelang. Dan kesan yang mama dapatkan setelah mengikuti lelang tanaman hias untuk yang pertama kali ini adalah seru dan menyenangkan. Karena dengan mengikuti lelang tanaman hias ini, setidaknya ada tiga manfaat yang Mama rasakan, yaitu: yang pertama, kita bisa melihat-lihat cuci mata beraneka jenis tanaman hias yang dilelang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa mencek harga atau survei harga. Berapa kisaran harga terkini dari tanaman hias yang dilelang tersebut? Dan yang ketiga, kita bisa hunting tanaman hias eh, yang memang kita inginkan, yang wishlist dengan harga atau dengan anggaran yang sesuai dengan kantong kita. Jadi, kalau memang misalnya tanaman tersebut terasa cocok atau terasa pas untuk kita bayar, kita bisa beli atau kita bisa tawar, tapi memang jika itu sudah di luar uh, budget, ya kita bisa berhenti. Setelah kita deal dan dikonfirmasi oleh adminnya bahwa kita yang menjadi pemenang dari lelang tanaman hias tersebut. Nah, kita bisa menjemput langsung tanamannya itu ke plant shop, tapi bisa juga tanamannya dikirim langsung ke rumah dengan menggunakan kurir. Dan untuk e, pemenang lelang yang berada di luar kota, Penshop ini juga bisa melakukan pengiriman hingga ke luar kota. Dan ini adalah tanaman-tanaman e, Aglonema yang Mama beli pada lelang kemarin. Nah, di sini Mama akan Jelaskan satu persatu nama dari tanamannya beserta harga-harganya. Kita mulai yang pertama dari yang berwarna pink ini. Ini adalah aglonema pink anjamani dan mama menangkan dengan harga Rp115.000. Dan di sebelahnya, ini adalah aglonema Siam Paragon yang mama menangkan dengan harga Rp 85.000 dan yang besar ini, dan jumbo ini, daunnya ini adalah aglonema Andini, dan mama menangkan dengan harga Rp 300.000. Lumayan uh, murcekan harganya, teman-teman, untuk ukuran aglonema Andini yang sudah besar seperti ini. Daunnya serta warnanya juga cantik sekali. Aglonema yang berdaun hijau ini adalah Ruby mai dan harganya mama menangkan di harga Rp75.000. Lalu di sebelahnya yang tidak kalah cantiknya ini adalah Aglonema Mahaseti dan mama menangkan di harga 250 ribu 250000 Dan eh, yang cantik merah merona ini adalah Suksom. Harga Suksomnya mama menangkan di harga 150 ribu 150000 Lalu yang imut-imut ini ini adalah Aglonema Green Legacy di harga Rp60.000. Setelah mengikuti lelang tanaman hias yang pertama, besoknya Mama mengikuti lelang kembali masih di tempat yang sama yaitu di Instagram Bunga Kenangan Ibu jadi, ceritanya ketagihan nih. Mama mengikuti lelang, dan ini adalah tanaman-tanaman yang mama beli di lelang tersebut. Langsung saja, kita simak tanaman-tanaman apa yang mama beli, serta berapa harganya. Dan yang pertama ini adalah alokasia green. Alokasia green ini mama dapatkan dengan harga OB di Rp40.000. Jadi nggak ada yang melakukan penawaran sama sekali. Jadi murcek banget kan teman-teman alokasia green di harga Rp40.000. Lalu yang ini, ini adalah anturium dorayaki. Anturium Dorayaki ini mama menangkan di harga Rp200.000. Dorayaki ini wishlist uh, tanaman yang memang mama cari karena memang mama belum memilikinya. Lalu yang satu ini pink ini ini adalah pink Valentine dan harganya di OB Rp50.000. Nah, satu lagi tanaman yang sangat murce kalau menurut Mama, ini adalah alokasia black velvet. Ini harganya Mama menangkan di harga OB, yaitu di harga Rp25.000. Murce banget kan teman-teman? Nah, lanjut yang berikutnya. Ini adalah alokasia striptis alokasia striptis ini Mama menangkan di harga Rp125.000 Lalu berikutnya uh, yang ini Ini adalah aglonema twinkle pink dan mama dapatkan di harga Rp95.000. Dan selanjutnya, ini adalah aglonema Golden Sweet. Aglonema Golden Sweet ini, Mama dapatkan di harga Rp 150.000 dan eh, satu lagi, tanaman wishlist Mama, ini adalah aglonema Red Legacy. Red Gelegasi ini Mama menangkan di harga Rp250.000. Dan eh, ini ini adalah Aglonema Pride of Sumatra. Harganya Mama dapatkan di harga Rp115.000 saja dan yang terakhir ini adalah Aglonema Big Papa harganya Rp50.000. Nah, teman-teman, eh, sekarang tanamannya sudah ditata dengan rapi berjajar di teras rumah Mama. Mama sengaja tempatkan tanaman Aglonema ini di teras rumah karena eh, teras rumah Mama ini ternaungi dan juga dia mendapat cahaya pagi dan teduh di siang hingga ke sore hari. Nah, Mama letakkan di rak yang paling bawah karena uh, ini yang paling aman menurut Mama dari dan terlindungi dari sengatan sinar matahari yang terik. Doakan ya teman-teman agar tanaman-tanaman Aglonema Mama ini bisa tumbuh subur dan cepat beranak pinak. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang Mama sampaikan di video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.